Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di Majelis Ta'lim dan Tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wassalamu rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua melaksanakan beragam rangkaian ibadah di siang hari ini. Kita salat zuhur berjamaah dalam keadaan kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan bulan khusus ini kita sudah masuk di asyrul awakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di mana diriwayatkan Nabi Muhammad SAW lebih giat lagi beribadah di 10 hari yang terakhir. Semoga kita juga demikian. Mudah-mudahan beragam kesunahan kita lakukan sesuai dengan judulnya, yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Bermula dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis cukup singkat ya. Sering kita dengar yang di luar kepala nih hadisnya. Udah hilang, udah lupa maksudnya. Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Jika aku larang sesuatu, kata Nabi, tinggalkanlah semuanya. "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dan jika aku perintahkan sesuatu, kata Nabi, "Fa'tu minhu mastata'tum," maka lakukanlah semampu yang bisa kita lakukan. Semampu yang bisa kamu lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang dicontohkan Nabi kepada kita. Kadang-kadang dengan beragam keterbatasan yang kita miliki, rasanya kita berat atau mungkin, aduh gimana saya ngerjain semuanya, banyak banget begitu kan. Ada komentar yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yang dapat fotokopian juga saya buat di situ, komentar Imam Nawawi terhadap hadis ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, "Ketahuilah siapa orang yang telah sampai padanya keutamaan sebuah amalan. Dia tahu ini sunnah, ini baik, ini afdol, ini pahala besar yang dicontohkan Nabi dan seterusnya. Kalau sudah tahu, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan." Kalau sudah tahu, hendaklah dia mengerjakan yang sudah dia tahu itu meskipun hanya satu kali dalam hidupnya. Maksudnya jangan sampai udah tahu tapi enggak pernah mengerjakan sama sekali. Liyakuna min ahlihi, agar dia tercatat sebagai ahli. Wala yambaghi ayyatrukahu mutlaqan, jangan ditinggalkan sama sekali. Bal ya'ti bima tayassara minhu, lakukanlah semampu yang bisa dilakukan, karena Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku lakukan sesuatu, kata Nabi, lakukan semampu. Contohnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesunahan adalah banyak-banyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Betul enggak nih? Betul enggak nih? Betul, saya pulang nih. Betul ya? Dianjurkan kita menghatamkan Al-Qur'an. Betul ya, Bu? Paling tidak berdasarkan keterangan Imam Nawawi, berdasarkan hadis Nabi tadi, dalam umur kita sekarang nih, paling tidak kita pernah punya pengalaman menghatamkan Quran, meskipun cuma sekali dalam hidup kita. Mudah-mudahan sering. Jangan sampai seumur-umur kita belum pernah hatam Quran. Ramadan kemarin kita gak hatam Quran, duluan lagi kita gak hatam Quran, yang sekarang mudah-mudahan hatam nih. Tapi saya rajin tau di Telkomsel, ahli ibadah semuanya, amin. Mudah-mudahan. Itu kan, disini kan ahli ibadah semua, Bu ya. Kadang-kadang belum ajan semua ya, kadang-kadang. Semangat ya. Semuanya Johor di Maroka, lupa. Jadi, paling tidak di umur kita sekarang nih, 25, 30, 35, 40, 40, dan seterusnya, kita pernah punya pengalaman baca Quran sampai habis. Kita sih bukan gak baca Quran, baca gak, Bu? Baca ya, cuma karena gak hantam-hantam ya. Kita kan baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tandain gak tuh? Dilipet ya? Yang buka lipetannya, kita lupa namanya ya. Kita balik lagi ke depan gitu kan.
Baca jus 1, jus 2, jus 3, begitu gak betul? Dapat jus 4, tandain pakai kertas. Kertas yang dipindahin, kita lupa lagi sampai mana ya? Kita balik lagi ke depan, ada gak yang begitu? Kita sih bukan, saya di kantor lain bukan di sini, kalau sini hatta pulang semua. Amin. Ini bukan gak baca, kita baca gak kita? Baca ya, cuma kadang-kadang gak hatam-hatam tuh. Ini hari berapa? Ini 21 ya? Mudah-mudahan kita mujahadah nih. Ramadan ini bisa hatam Quran. Gimana kita caranya? Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum di bulan Ramadan banyak riwayat mereka sangat akrab dengan Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang sangat menarik dari sahabat Zaid bin Thabit. Kata Zaid, ini riwayat menggambarkan bagaimana mereka akrabnya dengan Quran sampai menjadikan bacaan Quran sebagai standar dalam mengukur waktu. Kata Zaid bin Thabit, aku pernah sahur bersama Nabi. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi, sahur bareng. Tsumma qumna ila shalah. Selesai sahur kami salat subuh. Zaid bin Thabit ditanya, "Kam kana bainahuma?" Berapa jarak antara akhir sahur dengan salat subuh? Maksudnya selesai makan sahur dengan salat subuh ada jaraknya enggak? Iya. Kata Zaid bin Thabit, beliau menjawab, "Jaraknya kira-kira qadra khamsuna ayatan, seukuran orang baca Quran 50 ayat." Jadi ternyata para sahabat kan orang Ustaz, emang kalau udah imsak enggak boleh makan. Kita kan ada istilah imsak ya. Bukannya secara hukum sih, secara hukum selama belum azan subuh boleh enggak makan. Cuman tradisi dan kebiasaan Nabi, para sahabat ternyata mereka sudah berhenti makan sebelum azan. Berapa tuh jaraknya tuh akhir makan dengan azan subuh? Kata Zaid, qadra khamsuna ayatan, seukuran orang baca Quran 50 ayat. Di Indonesia dikira-kira orang baca Quran 50 ayat berapa menit? 10 menit. Yang lancar nih, yang lancar 3 hari. Kalau kita lihat jadwal imsak ya, subuh jam 4.40, imsak jam berapa? 4.30. Kita akan nanya dari mana 10 menit? Dari hadis ini. Kan kita di Indonesia suka memformalkan ajaran agama, maksudnya secara tradisi kebiasaan udah ada tuh sebelum azan udah berhenti makan. Ya, walaupun tadi itu secara hukum emang kalau udah imsak nggak boleh makan tak boleh sampai azan kita makan. Nanya lagi azannya mana tak? Masjid saya atau masjid sebelah tak? Azannya mana belum tak? Nanti lapian lagi. Pokoknya secara kebiasaan mungkin juga siap-siap gitu. Kata Zaid, ya kami udah berhenti makan. Kira-kira seukuran orang baca Quran 5. Bagaimana perhatikan dia menjadikan baca Quran jadi standar dalam mengukur waktu ya. Berarti nungguin azan ngapain tuh? Baca Quran. Kalau di kita kira-kira ya 2 batang lah, sebatang 2 batang. Emang kita kan ahli hisab ya. Jadi hitungnya kan batangan ya. Nah depan musholah masih menek malam masih isep aja. Udah pak, buah pak. Jangan-jangan kan masih gopet tadi. Oh, di luar musola begitu tuh. Masih dinyot tadi. Mungkin azan. Jadi bagaimana mereka sangat akrabnya sambil Quran sampai ngukur tuh. Kan orang jadi ngukur kan. Ya kira-kira 50 ayat baca Quran. Di Indonesia dikira-kira yang standar tuh 50 ayat sebenarnya 10 menit. Dan situlah di kita orang membuat memformalkan istilah waktu imsak. Jadi 10 menit sebelum azan mulai nahan. Teng, mulai nahan. Mungkin mau sikat gigi, mau kamar mandi, mau wudhu, mau segala macam, berangkat ke musola gitu ya. Nah ini sekitar contoh, mudah-mudahan ini kan judulnya lakukanlah semampumu, yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Mudah-mudahan kita hatam Quran. Kalau tidak, mohon maaf, jangan sampai satu harian puasa tidak ada Quran yang kita baca gitu. Tidak ada Al-Quran yang kita baca. Jangan sampai malam-malam Ramadan nggak ada terawih walaupun cuma 2 rakaat gitu. Walaupun cuma 2 rakaat tetap terawih kan 4 rakaat. Mudah-mudahan terawih dapat 8, ada 10, ada 21 gitu kan kita terawih. Amin. Ya Rabbal. Banyak lagi tuh kesunahan-kesunahan. Banyak banget ya di bulan Ramadan nih, apalagi kesunahan. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadat nas. Nabi Muhammad seorang yang sangat dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan dermawannya Nabi wa kana karihul mursal.
bagaikan angin yang berhembus. Nabi baik banget di bulan Ramadan. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini, di antara ibadah sunnah yang dianjurkan kepada kita adalah memperbanyak infak dan sedekah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita seperti Nabi, sangat dermawan. Enggak bisa ngasih banyak, ngasih dikit boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Bu? Ini Rasulullah bersabda di hadis ini. Kata Nabi, ittaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutlah terhadap api neraka, bertakwalah kepada Allah, takutlah akan siksanya, dan bersedekahlah meskipun hanya dengan setengah kurma. Maksudnya enggak bisa kasih satu, boleh enggak setengah? Boleh setengah. Enggak bisa kasih banyak, boleh enggak dikit? Boleh dah, boleh. Jangan sampai tidak sama sekali gitu maksudnya. Fa'tu minhu mastata'tum. Selamat ya, Pak. Ya kalau enggak habis 3, habis 15 lah kira-kira. Iya. Habis 3 jadi sama. 4 yang dimanggil ya. Ini kalau masih manggil, pindah-pindah pindah atau serapat ya. Jadi kata Nabi, takutlah terhadap api neraka, bersedekahlah meskipun hanya dengan setengah kurma, enggak bisa hanya satu, entar juga puasa. Kata Nabi, punya kurma cuma satu. Pas kita mau makan, teman kita pengen, kita roti deh ya. Punya roti cuma satu. Kita mau buka puasa. Teman kita ngeliatin, pengen dia. Enceng, gitu kan. Pengen dia gitu kan. Ngikutin hadis Nabi yang ini nih, itu roti diapain tuh? Potong dua, yang setengah kita makan, setengah lagi sedekahin makan. Potong pakai pisau ya, jangan punya mulut tuh. Begitu mau gak? Makasih dah Ustaz. Kamu ganti permen, lu ganti permen. Gitu ya. Mau pak, maksud saya juga main. Jadi ini hadis, jadi agama ini tidak hanya mengajarkan pada kita ibadah-ibadah yang maksimal. Mohon maaf, dengan beragam keterbatasan kita, ada nggak pilihan minimal? Ada pilihan minimal. Kalau nggak bisa selalu, boleh nggak jarang-jarang? Boleh, boleh. Kalau nggak bisa tiap malam kita sholat tahajud, ya seminggu sekali dah, dua minggu sekali dah. Jangan sampai Ramadan nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada baca Qurannya begitu. Jangan sampai Ramadan nggak ada infak dan sedekahnya. Kata Nabi, walau bisa kita merutin, walau kan bahasa Indonesia, walaupun ya, aslinya bahasa Arab. Walaupun meski walau bisyak kita murotin. Dikit lagi melembaran nih. Saya menghimbau, saya terutama kita semuanya yang masih punya orang tua nih, yang masih punya ibu. Berikanlah hadiah kepada orang tua kita masing-masing di bulan Ramadan yang mulia. Mungkin buat Ramadan, mungkin buat lembaran nih. Dari sebagian gaji yang kita punya, kita kasih hadiah buat orang tua kita. Bagus kan? Bagus kan nih? Ya, berat banget jawabnya nih. Bagus ya? Kita nggak bisa ngasih banyak, boleh nggak ngasih dikit? Boleh. Mudah-mudahan terus. Kita nggak bisa ngasih tiap bulan sama orang tua kita, boleh nggak 2 bulan sekali? Boleh. Boleh nggak 3 bulan sekali? Boleh. Meski yang namanya orang tua kita nggak kekurangan duit, duitnya banyak. Orang tua kita kontrakannya banyak, duitnya banyak. Tapi anaknya datang ngasih hadiah, seneng nggak tuh? Seneng. Seneng. Mau lebaran nih, anaknya datang beli ngasih hadiah, ngasih duit buat beli pakaian orang tua, seneng nggak tuh? Seneng orang tua ya, seneng nih. Senang ya, tapi ibu saya nangis kan? Ibu saya tak, saya kasih duit nangis kan? Ada nggak orang tua yang nangis? Orang tua kasih duit nangis, senang nggak? Kenapa nangis? Kurang. Ya terharu, yang berat, kurang. Bisa gocek. Sudah beli pulsa juga habis. Kan mama minta pulsa kadang-kadang. Mama minta pulsa. Gocap. Gabi oke lah, gak bisa ngasih banyak, boleh gak dikit? Boleh ya. Saya yakin orang tua kita nih, dia gak kekurangan duit. Dia punya duit, dia gak kekurangan. Tapi anaknya datang bawain hadiah, hadiah. Orang lain kita beliin parcel, orang lain kita beliin hadiah. Mas, yang berhak mendapatkan kebaikan kita di antaranya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Orang tua, saudara, adik dan sebagainya. Memberikan kepada orang lain bagus, pahalanya besar. Namun jangan lupa memberi hadiah itu kepada orang yang terdekat dengan kita. Kata Nabi, tahadu, tahabu, salinglah memberi hadiah, akan muncul rasa sayang dan cinta. Apalagi anak yang sering janji-janji sama orang tuanya. Anak yang sering janji sama orang tuanya. Pokoknya Bu, yang ngomong ibunya, ibu bulan puasa tenang aja Bu.
Sampai sekarang tenang aja gue. Tenang gue anak. Tenang gue anak. Pokoknya lebaran ya gue tenang aja lah. Lu mau beli baju? Ya enggak, lu tenang aja udah tua ngapain. Kalau muda kan yang udah repot ya. Udah tua kan yang repot. Tenang aja deh gue. Dinyanyiin lah lagu baru, baju baru, alhamdulillah tak punya pun tak masih ada baju yang baru. Tetap main brengsek buat anak belaka. Dan datang membeli baju. Saya juga menghimbau nih, besok kita mungkin ada yang ada sebagian orang yang ketemu orang tua setahun sekali dan untuk pulang kampung mungkin setahun dua kali gitu kan, dan jarang-jarang lah ketemu orang tua. Atau yang sering juga gak apa-apa. Kalau kita ketemu orang tua, ada pesan dari Al-Quran tuh. Allah berfirman, ayatnya panjang ya, saya baca ujungnya doang kan. Ujung pesannya tuh buat orang tua kita, wa kullahuma qaulan karima, wa kullahuma qaulan karima. Dengan orang tua, kalau bicara, bicara yang baik. Kalau bicara, bicara ya baik. Kalimat-kalimat yang baik, termasuk diantaranya sampaikan ya yang baik-baik. Jangan pulang kampung seminggu. Seminggu-seminggu cerita susah mulu. Ya, pulang kampung seminggu, 7 hari nangis. Kata emaknya, lo ngapain pulang? Gak usah pulang, gak duit kali. Kalau susah, gak usah pulang dah. Ini kan kesian orang tua kita. Dia sangka dia udah nyokolain kita, udah nikah, segala macam, udah kerja, udah beres gitu ya. Ini setiap pulang susah mulu. Saya kadang juga, saya keluarga besar ya. Kadang kalau ketemu orang tua saya tinggal di Mampang, keluarga tua di Depok. Kadang ketemu orang tua kan suka, kalau kita main ke orang tua kan orang tua suka cerita ya, kakak kita problemnya begini kan, begitu ada aja ceritainnya. Saya kata bilang, udah lah, saya manggilnya emak ya, dulu mimi, ganti-ganti emak sekarang. Dulu saya ganti emak aja, dulu saya bilang mimi, dulu mimi yang kecil. Saya bilang, udah lah emak, semua anak punya masalahnya masih, masih gak usah dipikirin, gak usah terlalu dipikirin. Apa kata ibu saya itu? Gimana gak dipikirin, pada cerita semuanya. Kalau semuanya berarti kita sudah bisa. Saya ngomelin abang saya dulu, kalau susah jangan cerita sama orang tua dong. Kalau ustadz kan hidup ini ada manisnya dan pahitnya. Yang manis ceritain, yang pahit kalau sendirian. Pokoknya kalau besok pulang kampung nih, orang tua tanya gimana kerjaan kamu? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Alhamdulillah. Ini gimana rumahnya? Alhamdulillah. Suami, ya sopir lah. Suami ada sampir lo, milih-milih bibit. Ada gak suami yang milih-milih ini gitu? Lo minum mesan suaminya? Pas buka puasa lurus katanya minum mesan. Suami lagi ngelirik yang lain bo. Suami lagi CLBK, ketemu mantan waktu TK. Gampang suami. Kan begitu sekarang kemarin keluarga muda nih. Suami lagi jenit lagi. Jadi buat orang tua kita, saya menghimbau ya. Karena Nabi bilang, bersedekahlah, berbagilah kepada orang lain. Saya menghimbau ya kepada orang lain, termasuk orang tua kita. Nah, kalau gak bisa, masa kita sebagai anak gak pernah kasih hadiah sama orang tua. Meskipun dia gak kekurangan duit, dia seneng. Anaknya datang, bawain hadiah ya, dia seneng. Sebagai tanda sayang kita sama orang tua kita. Yang insya Allah jangan sampai kita menyesal ya. Kita menyesal. Apalagi yang sering janji. Ada yang sudah janji tuh. Pokoknya bu, tiap bulan aku kasih bagian listriknya gope lah. Gope. Yang namanya dijanjiin, orang tuh nungguin gak tuh? Nungguin ya? Bulan, dua bulan. Dan aku lakan ngomong doang nih. Gope. Kalau gak sanggup saya sering bilang, bilang lah orang tua mak. Bu, maaf bu ya, dulu aku janji ngasih gope bu ya. Gua cap aja bu ya. Tambahnya selalu lah. Dia ngomong lah, gopa-gopa itu. Ada berhaka. Mudah-mudahan para istri yang udah nikah yang hadir di sini, mudah-mudahan jadi istri yang selalu mengingatkan suaminya kalau suaminya belum kasih hadiah ke orang tuanya. Amin. Amin dong, amin. Bu, berat banget aminnya bu. Karena kadang-kadang suami mau ngasih duit ke orang tuanya, itu kadang gak enak istrinya tuh. Betul gak dibawa-bawa? Mudah-mudahan istri kita di rumah juga begitu. Mengingatkan suaminya, kalau suaminya belum masih uang ke orang tua. Mas, itu ibu kamu tuh masih uang berapa? 40 juta, 50 juta. Gak usah gitu. Ini yang lain, dikit-dikit. Kamu bisa number one, amin. Gitu ya. Mas, 60 juta buat di korma. Bisa banjir korma.
Karena kadang-kadang ada suami mau ngasih hadiah ke orang tuanya, gak enak ke istrinya, ada gak tuh? Ada gak tuh? Gak enak, ketakut sih, gak tau gak tuh ya. Gak enak, gak sayang lah. Yang belum nikah, mudah-mudahan dapat suami yang baik, yang soleh, yang cakep. Tapi gak punya duit. Boleh punya duit juga boleh. Ada sih, cakep, cowok cakep, ganteng, soleh. Tapi gak punya duit, tau gak? Bisa gitu ya. Nah, karena kadang-kadang begitu keadaan rumah tangga kita ya. Kan orang bilang proses, saya yakin bukan problem ya. Namun orang kadang bilang ini, kadang orang menganggap dilema. Dilema kita Ustaz, kita sudah jadi orang tua, kita punya keluarga ya. Saat yang sama kita masih punya orang tua. Bagi sebagian keluarga muda, kadang dianggap dilema tuh. Kita udah, kalau yang bapak-bapak, kita udah punya istri, punya anak, gitu, punya tanggungan. Saat yang sama masih punya orang tua. Yang bagi gue kadang-kadang dilema ya. Mudah-mudahan buat kita bukan dilema. Ya. Mudah-mudahan peluang untuk berbuat baik. Walaupun kadang-kadang ada saja, ada masalah kadang tuh. Ya kan? Ada orang tua, ada ketua, dan segala macam. Saya di kantor yang lain, kalau di sini enggak ya. Sebaik semua di sini, amin. Di sini enggak tuh, kalau di rumah. Di rumah sama kayaknya. Jadi dalam teks hadis banyak sekali Nabi Muhammad menggunakan kalimat walau. Ada ayat balighu, ini hadis Imam. Ada hadis Nabi sahih riwayat Imam Bukhari tentang kewajiban berdakwah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Enggak bisa 100 ayat, boleh enggak satu? Boleh. Tentang bukan kewajiban, ya, tentang anjuran menghafalkan Al-Qur'an. Ada sebuah hadis Nabi beliau bersabda, man kana fi qalbihi, siapa orang yang man kana laisa fi qalbihi fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Siapa orang yang dalam hatinya, dalam jiwanya tidak ada Qur'an yang dihafalin sedikit pun kayak rumah kosong. Mungkin kita enggak hafal 30 juz ya. Minimalnya adalah ayat-ayat yang kita hafal. Ya, ayat kursi dah. Ya, bisa-bisa sedikit Allahu la ilaha kita apa dah tuh 30 dah kita apa paling tidak ya. Kalau nggak semuanya 30 cuma dari waduha ke bawah dah alah kumut dah palingnya paling nggak tiga surat dah al ikhlas tidak kita apa buat modal jadi imam di rumah ya. Kalau kebetulan kita sholat berjamaah di rumah sama anak-anak kan kita sebagai ayah punya modal ya al falak anas terus kata Rina gitu mulu ya itu nak itu paling abdol lah Al Quran ayah bukannya surah Al Ikhlas nak terus tiga kali satu Quran nak waduh udah dari rumah bapak ini pergi dulu ayah bukan nggak apa yang lain nak ayah sengaja itu yang lebih utama yang nggak apa ya. Jadi lakukanlah semampu yang bisa kita. Saya nggak tahu di bulan Ramadan tiba-tiba Jakarta pengemis banyak banget deh. Banyak kan? Ada sebagian yang menghimbau, ada Pemda segala macam dinas sosial ya. Udah ada yang bisa dikasih gitu kan supaya nggak menjamur segala macam gitu lah. Karena tiba-tiba banyak kan tiba-tiba ya dari mana tuh gitu? Dari botak tanah kan ya? Mungkin yang membutuhkan gitu ya. Maksud gini, saya sih kalau saya terlalu menyuruh juga takut saya salah ya. Paling begini, kalau menurut kita itu orang layak diberi, boleh nggak kita kasih? Boleh deh, kadang-kadang sindikat Ustaz gitu ya. Pokoknya kalau menurut kita nih kita beri istihadah nih orang kayaknya layak dikasih nih, kasih gak nih? Yang minta banyak banget kan. Enggak bisa semuanya kita kasih, boleh enggak satu orang dua orang? Kan ada yang ada tukang minta-minta nih, datang kan. Pak minta Pak, kalau kita jajan biasanya kalau buka puasa di luar kan. Pak tukang Pak minta Pak gitu kan. Minta Pak yang lain deh. Yang lain udah apa Pak doang. Satu mall udah kita mau tiga kali balik ya Pak. Yang kecil berencik banget. Oh, khusus di warung ya. Kadang-kadang kan kita mau ngasih nih. Kalau kita lagi sama istri kan, yang dikasih. Kalau satu dikasih semuanya ngikut gitu kan. Maksud saya, ini akhirnya ada 30 orang yang minta. Kagak ada yang dibagi. Kalau nggak bisa semuanya kira-kira tadi tuh ya. Kalau nggak bisa semuanya, boleh nggak satu orang? Boleh dah. Jangan 30 orang yang tengah ada yang kita bagi. Kita ngumpul teman-teman itu, ngomongin kita. Yang pakai biji, jangan kita. Lu gak bakal dapet, cinta kalau kurang.
Itu ditandain jelek banget ya. Ada pacar sini, Telkomsel. Waduh, jangan nih. Pokoknya kalau kita bisa kasih-kasih gak tuh? Kasih dah. Gak bisa ngasih banyak, dikit juga boleh. Gak bisa tiap hari, boleh gak dua hari? Gitu dah. Kita terawih, kita bawa duit, hari Jumat, ya kan? Jangan setiap kotak lewat, yah gak bawa duit. Ingin dapat kotak lewat gitu, yah gak bawa duit. Gak bisa ngasih banyak, boleh gak dikit? Kayak ini, kadang-kadang di Jakarta, banyak gak tuh masjid yang ngecrek nyari sumbangan tuh? Ngecrek ya. Ngecrek di jalanan tuh kan pakai sarokan ikan ya. Mungkin sebagian kita ada yang beranggapan, gak pantas kayaknya ya. Kayaknya orang Islam susah banget ya. Mungkin itu masjid nggak tahu kali bagaimana cara menyelesaikan pembangunan masjid dengan akhirnya harus sumbangan jalan. Begini maksudnya, kalau nggak tiap hari kita nyumbang, boleh nggak sekali-kali kita nyumbang? Jangan tiap hari kita lewat, lewat banget. Sampai itu dia ngenalin, ini mobil mau orang kasih. Itu kan, dia mau ngomong temennya tuh. Sekali-kali berhenti pak, berhenti sekali-kali. Itu tuh, boleh dong, men. Tuh, men pak, pilih sadar saya nih. Biar ada apa namanya, ada kita di situ, di masjid yang lagi bangun ada nama kita di situ di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatinya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan au qasran fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di surga, masjid Allah akan bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Amin. Gak bisa banyak, dikit juga apa, jangan sampai tidak sama sekali. Ini bulan Ramadan yang mulia di itikaf nih ya, 10 hari yang terakhir ya. Ada yang itikaf 10 hari yang terakhir, 10 malam, dia sepanjang waktu di masjid. Ada yang ambil cuti. Ya. Kalau kita gak bisa begitu, boleh gak itikaf 1 jam? Boleh gak 2 jam? Mungkin habis terawih kita gak usah pulang, jam 11 malam baru pulang ke rumah. Atau habis sholat subuh, kalau saatnya libur kan, kita gak usah pulang ke rumah nih. Itikaf sampai apa namanya, sampai duha kan, jam 7-8, boleh gak tuh? Habis zuhur, kita sampai asar di masjid, boleh gak tuh? Boleh. Jangan sampai tidak sama sekali. Itikaf artinya berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Dan itu pahalanya besar-besar. Saya menghimbau nih besok kalau panitia itikaf, kalau mungkin di antara kita di itikaf masjid, himbau kepada jamaah yang itikaf, jangan bawa handphone. Kalau membawa jangan ngecas di masjid, maksudnya gimana? Ada yang ngecas di masjid tuh. Ya itikaf banyak banget, semua lubang nih semua dicas. Ada yang bawa itu kan, ada yang bawa gitu ya. Itu dari mana di sini tuh, bayangkan di sini tuh. Pinbak 2.000 di kota kota. 2.000. Ngecas dari maghrib sampai ugu. Waktu masjid. Udah begitu dia kawan nih, bulak-balik. Di mana, di wudhu. Rugi dah tuh orang. Itu gak boleh hadir itu. Listrik masjid boleh digunakan untuk kepentingan ibadah ya. Kalau ngecas handphone gak boleh, harus kita bilang gitu. Kalau mau bayar dia, bayar. Satu jam berapa nih bayarnya, 20.000. Karena buat bayar listriknya ya, emang siapa yang bayarin bapaknya? Kita kan bayarin infak jamaah ya. Kadang-kadang orang suka lupa boleh bilang sendiri. Ini karena main badminton dalam musola. Kan gerah tuh, masuk ke musola, nanya berangin. Ada gak tuh? Waduh, adem banget ya. Kencing di masjid. Itu gak sembahyang pulang ke rumah. Payah banget tuh orang. Kadang-kadang tukang-tukang ada, tukang somai, tukang toprak, mampir ke musola, ada gak tuh? Cuci gerobak, cuci piring, ada ya? Bang, gak boleh nih bang, enak banget abang gitu ya. Dia bisnis kemana-mana, gila cuci piring gimana gitu. Itu orang ambil air seember, dua ember gitu ya. Cuci gerobak ya kan. Cumbang nasinya bu, ya Allah bang, gak cukup bang. 20.000 nih air. Karena fasilitas masjid tidak boleh digunakan kecuali untuk ibadah. Jadi besok kalau yang itikaf, kalau diingatkan panitia, tidak boleh ngecas handphone masjid. Gitu kan. Kalau mau di rumah, diecas baru datang masjid. Jadi kita kembali hadirin, ini bersedekah. Banyak lagi kesunahan-kesunahan yang lain. Bahkan ini apa namanya, intinya kesunahan-kesunahan itu tadi kata Nabi, faktu min humas atau tu. Kata Imam Nawawi yang udah tahu kerjain. Contohnya nih, sholat-sholat sunnah, lakukanlah ibadah-ibadah sunnah meskipun cuma sekali agar tercatat sebagai ahlinya. Sholat-sholat sunnah banyak kan? Paling tidak dari sekian banyak sholat sunnah kita pernah ngerjain semua meskipun cuma sekali. Sholat duha pernah bu? Sering ya alhamdulillah. Sholat tahajud hadirin pernah nyobain ya alhamdulillah. Bedanya kalau sholat duha, kalau bisa rokaatnya banyak walaupun ayatnya pendek-pendek ya, kan? Kalau bisa jangan cuma dua sholat duha, 4, 6 dan seterusnya. Kalau sholat qiyamul lail, agenda utamanya ngapain? Qiyam, berdiri. Meskipun rokaatnya gak banyak, usahakan dirinya lama. Kan Aisyah cerita tuh, adalah Rasulullah SAW
kalau dia mulai hatta tatafattara qadamahu sampai kakinya merah-merah ya, karena kita dimakan bengkak-bengkak kakinya. Kenapa bengkak tuh? Kelamaan mandi ya? Kita bengkak juga sama asam urat teman. Asam ranting. Asam urat ya. Jadi menurut kita tuh, kita gini, kalau Nabi Muhammad setiap qiyamul lail dirinya lama, minimal kita pernah